قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Wa kana Umar ibn Abdul Aziz yasma'u qawla latin, mengumpulkan setiap malam al-fuqaha, orang-orang ahli fikih. Fayatadzakaruna, mereka pada mudzakaroh al-mauta, mengenai kematian, wal qiyamata, dan kiamat, wal akhirata, dan negeri akhirat. Sumayabkun, kemudian mereka pada nangis, hatta kana baina aidihim, sehingga seolah-olah di depan mereka janazatan, ada jenazah. Ini amalannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kalau malam memanggil para fuqaha, para ulama untuk mudzakaroh, mengenai kematian dan negeri akhirat. Sebab apa ada ini orang sekitar seperti ini? Kalau kita yang mudzakaroh mengenai toharoh, mudzakaroh mengenai khed, nifas, istihadoh, mudzakaroh mengenai mati, apa ada? Nah, ini perlu kita hidupkan ini. Nanti orang kalau mati itu bagaimana toh? Di padang mahsyar bagaimana? Wa qala Ibrahim Taimi syai'ani, dua perkara qata'a, yang keduanya telah memutus ngani dari aku, memutuskan ani dari aku ladadat dunia, kelezatan dunia. Dzikrul mauti, pertama kali adalah mengingati kematian, wal wukufi, dan mengingati persoanan baina yadillah, di depan Allah Azza wa Jalla. Wa qala man arafal mauta, barang siapa mengetahui kematian, hanat, maka jadi ringan saja alaihi menurut dia masaibu dunia, musibah-musibah dunia, wa humumuha, dan kesusahan-kesusahan dunia. Allah mati ya. Kesusahan-kesusahan dunia, saya itu miskin, melarat, enggak apa-apa, orang mati ya. Orang-orang pada benci sama saya tidak dihormati, serapopo nggak hormati loh kan? Ya, nah. Wong ini sekalingan mati, musibah apa-apa yang dunia guys, cilik. Eneng perkara sing luwih gede neh, yaiku ma ba'dal maut. Nah, lagi sing awake dhewe iku tuh latihan. Lho niki kiai enten masalah. Ngeten masalah ngeten keluarga niki, enten masalah ngeten masalah kantor, masalah. Koe berat masalah kula niku. Alah arep mati lho, Kang. Berat to kaya apa nang swarga wis ora apa-apa. Dadi wong ki nek kelingan mati akhire ki ndelok donya ngguyu tok. Alah donya ya. Musibah dunia ya ora kaget, kemewahan dunia ya ora kaget, biasa dunia delu. Dunia delu. Tapi wong ini gak kelingan mati, perasaane kebungan dunia ya barang kuwede, kesusahan dunia ya barang kuwede. Jadi satu kenikmatan tersendiri. Mengingati mati itu ada keberuntungannya yang cash. Keberuntungannya apa? Bikin kamu tuh nggak terlalu sedih dengan urusan-urusan dunia ini. Rabi ibn Khuzaim Pada waktu tuanya itu beliau stroke. Cuman tapi aneh itu beliau ini. Kalau nanti kalau waktu sholat itu sehat saja, sehat. Semua bisa gerak semua. Nanti kalau habis sholat stroke lagi separuh. Dijenguk oleh teman-temannya, Robi, masya Allah, kamu kok sakit kayak begini? Hah, nggak apa-apa. Sekarang saya mati separuh, sebentar lagi mati semua katanya. Sekarang saya mati separuh, sebentar lagi mati semua katanya. Sampeyan kok sakit kados ngoten? Iya, durung diluas malah mati aku ki. Gak apa-apa iki, durung apa-apa iki. Jadi wong iki nek kelingan mati ki ya malah nglonos. Halah, dunyane guyu ae. Delok dunyane guyu tok kan wong kelingan mati. Ora kaget karo wong ahli donya, ora kaget. Santri mulai golek duit ora oleh, akhire melok perdagangan internet. Terus dibeli tok wong entek 100 juta. Akhir teko kene Pak Kiai amalan napa? Amalan napa to? Ya tuh grisino, kula niki sakniki niki susah, susah apa? Anu niki duit kula lebone internet niki mboten balik. Lah ngene kok susah lho. Gak apa-apa. Lho niki kathah lho Pak Kiai, pira? 100 juta Pak Kiai. Gini ku utangan kabeh, alah sithik kowe. Lah kowe cek tau metu telung dina ora, Le? Mumpun rodok dangu, ya kuwi sing kudu mbok susahne kuwi lho. Kuwi guys, gak sampe omongne aku kuwi. Susah mbok dom-dom, pek dhewe ae kuwi. Iki wonge nek kelingan mati iki ndelok masalah donya iki guyu tok. Tapi nek wong gak kelingan mati, rumasane donya iki dawa. Oh, mumet kan, mumet. Waktu dadi santri ya mumet, dadi kiai luwih mumet neh nek kelingan donya. Nek melarat ya mumet, sugih ya mumet ae. Tak delok wong sugih-sugih wis tuwek-tuwek ngono isih golek dhuwit, tambah sregep. Nah, terus pundi wong anak kula kathah anu wis masya Allah, rambutnya putih, melaku nengi wes peyok-peyok, seru wegep neng sawah. Gak iso guyu, guyu gak iso. Kejaba neng delok TV terus neng dagelan iso guyu. Tapi gak saka njero ati. Wong ki urip ki metutut. Tapi nek wong kelingan mati, alah donya ya. Aku wis tuwek saiki, wis ora wayahe golek dhuwit, wayahe ngentekne dhuwit. Wong nek kelingan mati ngono kuwi, wis tuwek aku. Wis gak wayahe golek dhuwit, wayahe ngentekne dhuwit aku. Atangku sangurana. Nah, kuwi ya terus ketok apik ngono. Tapi nek kelingan donya wis tuwek golek dhuwit, ngitung dhuwit. Wae kelingan mati yang wong tuwek, nggo wong nom iki mu apik. Anallah. Ali hadza sirri ad'u fi yasari wa asari ana 'abdun sara fakhri dhimna faqri